Inilah kilas VOA Berita Dunia dalam 60 detik. Ashraf Ghani diambil sumpahnya sebagai presiden baru Afghanistan. Ghani menggantikan Hamid Karzai yang telah dua kali menjabat. Ia juga akan membagi kekuasaan dengan pesaingnya dalam pemilu, Abdullah Abdullah. Turki meningkatkan pengamanan di perbatasan dengan Suriah dengan meletusnya pertempuran antara milisi Kurdi setempat melawan milisi negara Islam Irak dan Suriah ISIS. Pemerintah Spanyol menggugat rencana referendum kemerdekaan kawasan Catalunya ke Mahkamah Konstitusi. Perdana Menteri Mariano Rajoy menyatakan keputusan sepihak menggelar referendum pada 9 November melanggar hak seluruh rakyat Spanyol. Seorang penggemar film Star Wars membuka pusat pelatihan Ksatria Jedi di Chile. Para murid diajarkan meditasi dan yoga, serta bela diri menggunakan pedang khas para Ksatria Jedi. Saya Nova Purwadi untuk Kilas VOA.